Bella, Nina, saya ada stres berat nih. Kok stres kenapa lagi kau ini? Ih, apa-apa sedikit mau stres. Curhat. Cerita aja, Leta. Apa yang bisa kami banting? Bantu. Siapa suami nih? Macam makin hari deh makin terang cinta saya, Kak. Bareng kenapa? Itu pasti kok pula ini sudah pecah-pecahan satu itu. Makanya yang tua-tua kayak tadi model kok begini tuh deh serah suka. Ina, udah lo nggak kurasa ya bawa-bawa di mulutmu itu, ha? Orang lagi sedih pun kok eje-eje. Hei, orang cuma bercanda saja mau. Kok serius sampai? Bareng kenapa, Kong? Kamu ada masalah apa? Kok pula dia begitu? Minggu lalu dia sempat bilang. Katanya saya kurang montok. Ih, kok tuh kok masih mending? Kok cuma dapat bilang terang montok? Kok tahu? Kemarin saya suami tuh dia marah-marah gara-gara apa? Saya ikut lomba ngebor, baru saya kalah nih. Masa Lina tuh pernah bisa goyang? Belum tahu saja dia. Ternyata kalian punya masalah juga ya sama kayak aku. Suamiku pun kayak gitu. Katanya aku kurang kemayu masa. Bagaimana ya? Senang sekali hati ini rasanya. Kayak mana kalau kita ke rumahnya si Mbak Kunti aja? Dia tuh dukun paling handal loh di sini, katanya dia bisa bolak-bolakkan hati. Aduh, saya kalau yang dukun-dukun begitu tuh saya tidak berani, saya takut. Kali pindah salah baca mantra baru. Kalau kau tidak mau ikut, kau tinggal saja tuh. Ayolah Bella, saya tidak ada pilihan lain lagi nih. Udah kita aja, ayo. Cepat, kalau nggak mau dia udah tinggalkan aja, ayo. Iya sudah deh, kalau begitu saya juga ikut, siapa tahu berhasil. Sudah jalan. Bising kali lah orang ini. Udah tahu aku lagi melatih kesaktian pun. Bella, kayaknya dukun ini dia tuli nih. Kok makin menjadi-jadi mulut orang ini mentiko ya. Licin kali muncungnya. Pindahkan mulut kalian ke kaki nanti bertorasa kalian. Yo lo, kenapa yang mulut kayak begini nih? Kelihatan terlalu profesional sekali tuh. Saya curiga nih, jangan-jangan waktu pelatihan jadi dukun nih dia pasti sering bolos. Ada apa kalian kesini? Singkal mulut kalian. Ini loh mbah, kami bertiga ada keluhan tentang suami-suami kami. Coba tengok dulu dalam air sakti ini. Pak timpak timpung. Dedang dindang dindang didung. Aku udah tahu keluhan-keluhan kalian semua. Wis, dukun ini hebat juga. Masa dia bisa ditemu suami-suami dalam baskom itu? Kan aku bilang, sakti si Mbah Kunti ini. Kau, suamimu ada bisul di pantatnya. Terus kau, suamimu punya kurap di leher kan? Terus kau lagi terakhir. Ini agak susah ini. Suamimu kena muntaber kan? Dukun macam apa nih? Katanya sakti. Dia pun diagnosa salah semua, Pak. Mbak Kunti, kalau masalahnya cuma begitu toh, lebih baik tuh bawa tuh suami-suami ke puskesmas, buat apa bawa ke sini? Terus apa rupanya alasannya kalian sampai kemarin? Kayak gini loh mbak, jadi cinta-cintanya suami kami itu sama kami udah berubah, gak kayak dulu, udah macam baikin aja, memudar dia cintanya. Kayak mana itu, tolonglah dulu kami. Masa katanya aku kurang kemayu mbak? Kalau saya katanya kurang montok. Kalau saya mbak, sapu suami masa bilang katanya saya kurang bisa goyang. Cuma itunya masalahnya. Gampang itu. Bisa semua aku selesaikan. Bumbi gonjang ganjing jring jing 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 jing. Taratadung 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 jing jing ding ding. Bang. Kalian bertiga bisa pulang. Besok pagi pas kalian bangun, sudah hilang semua masalah kalian. Seperti pasir yang dihempas gelombang lautan. Ya ampun Bang Kunti, kau memang yang paling terobek. Bukan terobek. Terima kasih loh ya mbah, kami senang kali nih. Semoga cinta-cinta suami kami balik lagi sama kami. Ya udahlah, kami pulang dulu ya. Mbah, makasih.
Aduh, jadi deg-degan aku mau bangun. Udah kemayu belum ya aku? Iya, hai. Kok kayaknya gak ada perubahan ya? Mungkin aku harus ngobrol dulu kali ya sama si Fons. Sayang. Sayang, udah bangun. Aduh, diapain sih Mbak Putih lah dia ini. Kok jadi dia pula yang kemayu? Sayang, kamu kok rupanya kayak gitu? Kenapa sayang? Kamu mau kopi? Gak usah deh, aku mau teleponin aja ya. Udah kamu situ aja ya. OMG, ya ampun, ini betulan terjadi. Ih, sapu tempat tidur goyang-goyang ini. Pasti sekarang Depu Mantra lagi bekerja ini. Mantra ini. Sayang, sabar dulu . Bella ada telepon saya nih, tunggu . Iya, aku angkat dia ke telepon sana sudah. Halo Bella. Halo Ina. Ih, suamiku ini loh. Iya Bella, sama sama suami juga. Bella tadi joget-joget sambil bikin kopi nih, aduh. Kayaknya tuh Mbak Kunti dia salah baca mantra nih. Aduh, bagaimana ini? Aduh, baru Lita dan Lita pas suami bagaimana? Iya, aku juga belum tahu. Ayolah kita samperin lah ke rumahnya yuk. Ya sudah, ayo. Nanti udah pergi sama-sama . Ayo sudah, ayo. Yaudah. Ini semua untuk kan belum . Siapa lagi nih? Orang ada muka kejutan buat suami baru. Baganggu sekali . Lita, kamu kenapa nih? Ih, masih pagi-pagi su muncul, bikin kaget saja. Kamu lihat dulu nih, sasu montok kah belum? Ya Bella, ini pasti di pemantra tatukar ini. Bagaimana nih? Aduh. Tatukar bagaimana? Maksudnya? Aduh Lita, udahlah, mana suamimu? Kenapa kau tanya-tanya sab suami? Dari bangun tadi sampai sekarang saya belum lihat dia. Ya ampun, kalau begitu pergi masuk lihat dia sudah, ayo. Mari sudah tuh masuk sudah, ayo. Ya Tuhan, sapu suami dia kenapa nih? Ibu, mari masuk. Sama Lita, tapi suami-suami juga begini jadi aneh semua. Kayaknya tuh Mbak Kunti dia salah baca mantra ini. Aduh, bagaimana ini? Tapi dia pantat ibu juga. Tapi mulut yang imut. Antara usah repot-repot Ivo, itu sudah mau pergi lagi nih. Saya terang mau tawa, kamu harus kembali ke Mbak Kunti. Dia harus rubah kamu suami-suami kembali seperti semula, aku terang mau tahu. Yuk udah kita bawa aja suami-suami kita semuanya, yuk sekalian aja yuk. Ya sudah mari, ayo saya jemput suami juga dulu, ayo jalan. Kalian inilah
Kalau kalian ya memang kok datang bikin kejut aja. Kenapa lagi? Ini masuk. Nih. Oke, terima kasih kalian mau duit. Udah enggak perlu aku duit, kaya lo aku. Terima kasih matamu, Mbah. Kok baca mata kayak mana sih kemarin? Tengok nih, suami-suami kami jadi kayak gini. Kok jadi dia yang kemayu? Nih. Semula. Iya, betul itu. Mantra yang udah ku bilang itu udah gak bisa ku tarik lagi. Jadi udahlah. Kalian harus terbiasalah sama hidup yang kayak gini ya. Menjalani aja lama-lama bisa kok kalian terbiasa. Tidak! Tidak! Ih, apa ke rumah si Mei ini aja kita ya? Siapa tahu dia bisa nolong kita. Astagfirullah, kenapa kalian weh? Maini, kok bisa tolong kami enggak? Maini, kita punya suami-suami tuh semua jadi aneh deh. Aduh, Bella pun suami jadi aneh, satu suami jadi aneh, kita pun suami juga jadi kacau semua. Kok bisa? Iya nih, Maini. Kemarin kan tong kayak dukun, gara-gara tong bermasalah dengan tong pun suami-suami nih. Ada yang kurang lah dari tong pun diri. Baru dukun dia salah baca mantra. Harusnya tong yang berubah ini tak pindah ke tong pun suami-suami. Itulah kalian, kalian ini semua ya, kalian juga yang di rumah ya. Kalau mau apa-apa itu kalian berusaha, berdoa. Kalau kalian percaya Tuhan, jangan main dukun-dukun. Itu sirik namanya. Udahlah, mending kalian pulang sana berdoa, kalian tobat kalian. Jangan main dukun-dukun ya. Kalian lagi yang di rumah nih, kebiasaan apa-apa mau instan, apa-apa mau cepat. Jangan main dukun, kalian berusaha, berdoa. Kalau mau instan, kalian mie instan sana kalian makan.